Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kajian online dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini, saya akan bacakan tadabur ayat kursi Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 sampai ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض مَاذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak menimpanya kantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Luas singgasananya meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi lagi maha perkasa. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa qala fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, sungguh petunjuk itu telah jelas dari kesesatan. Maka barang siapa yang kafir kepada syaitan dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhum
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah syaitan. Tauhid itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hadis-hadis berkaitan dengan ayat kursi. عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء والشهداء والعلماء رواه ابن ماجه. Dari Utsman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda akan memberi syafaat kepada hari kiamat adalah tiga kelompok, para nabi, para syuhada dan para ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ahum fi sifatil muhajirina fasa'alahu insanun ayyu ayatin fil qur'an a'zamu qala an-nabiyyu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm hatta inqadatil ayah. Rawahul Bukhari. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan kepada mereka tentang sifat-sifat kaum muhajirin. Lalu bertanyalah seorang kepada beliau, "Beliau, surat apakah yang paling mulia di dalam Al-Qur'an?" Lalu Nabi bersabda, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum" sampai akhir ayat. Hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli sholatil maktubah kana fi dhimmatillahi ila sholatil ukhra." Rawahu Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang baca ayat kursi di setiap akhir salat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya." Hadis riwayat Tabarani. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي وخواتم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله رواه ابن سيناي. Dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca ayat kursi dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah pada saat kesusahan, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Ibnu Sinai. Ani bni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah a'tahu Allahu quluba syakirin wa a'mala siddiqin wa sawaban nabiyyin wa basata 'alaihi yaminahu bir rahmah wa lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta fayadkhulaha. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca ayat kursi pada setiap selesai salat fardu, maka Allah memberinya hati-hati orang yang selalu bersyukur dan amal para siddiqin, pahala para nabi, dan Allah membentangkan atasnya tangan kanannya dengan rahmatnya. Dan ia tidak tercegah masuk surga sampai ia meninggal dunia, lalu ia memasukinya. وأخرج المحامل في فوائده عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله علمني شيئا ينفعني الله به قال اقرأ آية الكرسي فإنه يحفظك وذريتك ويحفظ دارك حتى التويرات حول دارك.
Al-Mahamili meriwayatkan dalam kitab Fawaidnya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, seseorang berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang Allah memberi manfaat kepadaku dengannya. Rasulullah menjawab, bacalah ayat kursi, maka sesungguhnya ia menjagamu, menjaga keturunanmu, dan menjaga rumahmu sampai rumah-rumah di sekitar rumahmu. Tafsir ayat 256 surat Al-Baqarah. Kata-kata tawud menurut Mujahid adalah, an Mujahidin qala, at-tawudu asyaitanu fi suratil insani yatahakamuna ilaihi wa huwa sahibu amrihim. Dari Mujahid ia berkata, kata at-tawud adalah syaitan dalam bentuk manusia. Mereka para manusia berhukum kepadanya dan ia adalah penguasa mereka. An Malik ibn Anas qala at-tawutu ma yu'badu min dunillah. Dari Malik bin Anas ia berkata, at-tawut adalah apa-apa yang disembah selain Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.